Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo traveler, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa inilah yang selalu saya panjatkan untuk Anda, semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kita akan wisata alam di tempat yang pemandangannya asri, sejuk, indah, bersih, yaitu Kampung 165 yang berada di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Ya, hanya sekitar 1 jam dari Kota Serang, Anda bisa berkendara sampai dengan Pasar Padarincang. Namun yang perlu Anda perhatikan adalah jalur masuknya, ini hampir tidak terlihat kalau Anda tidak teliti, traveler. Dan dari sini kita akan belok masuk dan Anda perhatikan baik-baik. Nah, ini kita masuk dari sini, traveler. Nah, ini bisa jalur satu mobil. Dari sini kita akan telusuri sejauh 2 km menelusuri perkampungan dan juga persawahan. Nah, kita sudah sampai di ujung jalan ya, traveler. Bagi Anda yang membawa kendaraan mobil, Anda hanya bisa sampai di sini. Nanti bisa parkir di sebelah kanan tuh, traveler. Ada pintu masuk, kita bisa parkir di situ. Kemudian kita akan lanjutkan berjalan kaki sejauh sekitar 1 km. Atau kalau Anda nggak mau jalan kaki, Anda bisa menggunakan ojek motor. Nah, tapi saran saya kalau jalan kaki secara rombongan pun nggak akan kerasa, karena di sini disuguhkan pemandangan indah. Ada perbukitan, ada sawah, ada sungai sepanjang jalan, traveler. Pokoknya benar-benar sejuk pemandangannya. Dan di sini kita bisa melihat aliran air yang nggak pernah kering walaupun di musim panas sekalipun, traveler. Pokoknya perjalanan ini sangat gak membosani ya, traveler. Nah, kita akan telusuri terus perjalanan ini. Jalannya sudah cukup bagus ya, traveler. Nah, oke. Kita akan lanjut terus, traveler. Oke, traveler. Kita sudah sampai di titik poin yang pertama. Namun, bukan di sini tujuan kita. Nah, tapi di sini bisa berenang, bisa main air di sebelah kiri kita. Di sini juga bisa body rafting, traveler. Di sini ada aliran airnya. Nah, ini sebelah kiri ya. Namun kita akan terus nih, traveler. Cuma kita akan nunggu sebentar karena di lawan arah kita ada motor sedang turun juga. Karena jalannya sempit, kita masih menunggu, traveler. Oke, kita lanjut lagi. Dari sini masih sekitar 500 meter lagi, traveler. Di sepanjang jalan kita akan ketemu dengan orang-orang yang baru pulang dari wisata di Kampung 165. Nah, ini juga banyak yang jalan kaki, traveler, jadi jangan khawatir. Nah, ini rombongan-rombongan keluarga yang baru pulang dari lokasi di Kampung 165. Baik sepeda motor atau jalan kaki, kita akan sering ketemu tuh di jalan. Nah, orang-orang ini pada pulang, saya baru datang nih, traveler. Oke, traveler, kita sudah sampai di lokasi, yaitu Kampung 165, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Namun sudah agak sepi ya, traveler, karena sudah banyak yang pulang, karena sudah sore dan saya baru datang. Nggak apa-apa, traveler, kita akan parkir di sini, kita akan jelajahi tempatnya seperti apa. Oke, stay tune, traveler. Oke, sip. Oke, traveler, kita sudah sampai di Kampung 165 namanya. Di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Ini kampung ini terkenal dengan wisata alam di pinggir sungai. Bisa camping, bisa juga menginap nanti di sini. Bisa sambil kuliner. Nah, ini adalah jalan setapak. Ini kalau terus ke sana bisa tembus ke Kabupaten Pandeglang, tapi jalannya rusak ya, traveler. Yang tadi ini jalan yang kita laluin dari sini sampai ke jalan raya Pasar Padarincang kurang lebih sekitar 2 km, cukup jauh. Jadi kalau mobil nggak bisa parkir di sini, Anda mesti parkir di depan, dan untuk ke sini ada juga bisa jalan kaki atau juga ada ojek. Oke, sekarang jam 4.35 waktu Indonesia bagian barat. Kita akan virtual tour melihat suasananya nih, supaya Anda merasakan seperti sedang wisata bersama kami. Tempatnya asri ya, hutan semua. Ini pohon rambutan.
Nih, ada Kang siapa lagi nyapu nih? Kang Sasa, namina. Kang Suheli. Oh, Kang Suheli itu rajin. Iya. Lanjut Kang Suheli. Jadi di sini ada aulanya nih. Nah, ini buat river tubing nih, river tubing. Jadi buat main river tubing nih. Ya, namanya ya, Kampueng 165. Jadi Anda kalau mau kesini cari aja tuh di Google. Oke, kita akan lihat suasana ini. Nih, saung musola. Ini ya, tuh aulanya ya. Ya Pak. Ini ada warung nih. Lengkap tuh warungnya. Ini kita langsung berada di pinggir sungai. Ini kalau mau makan bisa di sini nih. Saung Katinen. Coba kita lihat dulu dari sini. Sungainya tuh. Airnya dari Gunung Asepan ini setahu saya ini. Kita zoom dulu. Ya tuh, nanti kita main air ya. Kita berenang di sini coba nih. Jadi di sini bisa makan sambil menikmati pemandangan sungai. Nah itu lihat. Mantap nih traveler. Jadi nggak usah jauh-jauh. Yang di Banten, tuh lihat tuh airnya tuh. Cernih banget airnya tuh. Yang di Banten nggak usah jauh-jauh. Karena memang tempat ini ada di Banten, nggak usah jauh-jauh nih. Tuh lihat. Jadi kalau terus ke sana bisa ke Lewi Bumi namanya curug. Saya pernah review juga dan ini aliran airnya dari Gunung Asepan yang berada di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia. Ya, jadi kita bisa makan, bisa di sini nih makan nih. Makan sambil view-nya sungai. Ya, kita lihat tempat yang lain. Ini ada saung-saungnya nih. Ada saung di sini. Ini saungnya nyawa berapa di sini? Oh, saung. Enggak apa. Oh, enggak apa ya. Iya. Nginep kan di penginapan kan? Iya. Oh, tujuh guys. Oh, gitu. Oh, gitu. Ya udah. Jadi kalau mau nginep ada penginapan di sini traveler. Tuh, adem banget. Ini kalau tidur kita nginep di sini pagi-paginya langsung berenang di sungai enak. Nah ini kamarnya ya, itu ada kamar tuh. Ada saung-saungnya tapi nggak tahu berapa harganya. Jadi kita tanya. Jadi bisa nginep, bisa camping. Bisa saung di sini. Bentar nih. Jadi sebenarnya udah lama nih ya, tempat ini udah ada ya, cuman memang jarang orang tahu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini semakin banyak yang tahu. Karena tempat ini punya potensi travel, bagus banget ini. Di sini, airnya nih. Ini saya ngebayangin kalau nginep di sini paginya berenang langsung. Mandi di sungai itu mantep ini. Coba. Kita akan ke jembatan ini. Maksimal 4 orang. Ini jembatan maksimal 4 orang. Kita akan ke jembatannya nih. Pelan-pelan nih traveler tuh. Ini cukup goyang ya. Entah kuat atau enggak nih, agak rawan nih traveler. Karena dari bambu. Itu dari bambu, saya juga harus pelan-pelan nih. Tapi goyang tuh. Ini di kamera nggak goyang karena kamera saya stabil. Tapi sebetulnya goyang banget ini. Oke. Ini saya nggak sabar ngeliat air ini traveler. Jadi kalau malam, biasanya air sungai begini tuh banyak ikan sama udang keluar.
Jadi saya nggak sabar nih kalau suatu saat nanti saya akan nginep di sini nanti sama ajak keluarga. Malamnya kita berburu udang di sini nanti. Bawa jaring, bawa tombak, bawa senter. Ini pasti banyak udang. Terus sudah gitu banyak sidat. Sidat itu semacam belut yang punya protein tinggi tuh, Trevor. Malamnya pasti banyak ini. Indah banget ya. Pokoknya wajib kesini nih yang mampir ke Banten. Kampung 165 nih, benar-benar dikelola luar biasa ini. Selama ini kita cuma tahunya adanya di Bogor, di Bandung, di mungkin di Sungai Serayu yang ada di Dieng, Wonosobo. Padahal di sini juga ada nih. Ayo Wan, keliling lagi kita Wan. Kemana lagi nih Wan? Kita akan lihat sebelah sana nih traveler. Kita akan lihat lokasi sebelah sana. Jadi bisa main river tubing di sini, bisa berenang. Enak nih, cuman memang nggak bisa pakai mobil. Kalau mau ke sini harus pakai jalan kaki atau naik ojek. Gitu. Nah, kita lihat lokasi di bawah nih. Ini masih sungainya ya. Ini enak nih, jadi yang hobi wisata alam, nginep camping di alam, ini tempatnya mantep nih. Air juga jernih. Ini lagi musim panas nih traveler di Indonesia nih. Lebih dari 70% tempat di Indonesia sekarang sedang kekeringan. Kalau kita lihat berita ya, sekarang bulan Agustus 2023. Tapi coba lihat di sini, lihat airnya traveler, nggak kekurangan. Ini lagi puncaknya musim panas di Indonesia, tapi di sini masih berlimpah airnya. Inilah karena masih terjaga nih alamnya. Ini kelihatannya yang dalam ini banyak ikannya kelihatannya nih. Waduh, ini kelihatan seru nih traveler. Bayangin ya, lagi puncaknya musim panas, beberapa wilayah di Indonesia sedang kekeringan parah, tapi di sini lihat tuh traveler. Masih jernih lihat tuh. Airnya dingin lagi. Jadi nggak pernah kering di sini airnya, traveler. Ini agak dalam, cuman saya nggak bawa kacamata snorkel. Kalau bawa nih akan saya berenang di sini seharusnya nih. Kelihatannya enak nih. Air segar banget nih. Oke. Tuh masih banyak batu ya. Ini ada apa sebelah kiri nih? Sepertinya kolam ikan ini. Oh ya, kolam ikan traveler. Coba kita panggil ikannya. Waduh, pada datang nih traveler ikannya. Nurut banget tuh, tuh pada datang tuh. Ikan nila. Nurut banget traveler. Sama saya nggak bawa makanan sih. Karena ikan nila dipanggil begini pasti mau. Tuh. Panggil begini mau tuh, pada datang tuh. Tuh traveler ikannya banyak nih. Ribuan ini. Nurut Wan ikannya Wan. Wan. Tuh dipanggil mau Wan. Kamu nggak bawa makanan tadi Wan. Ya banyak ya. Waduh, ini pokoknya buat ilangin stres di sini cocok nih. Bagi yang stres ya, kalau kayak saya gini yang nggak pernah stres, malam dirilah. Cocok sini. Ini buah kolang kaleng nih traveler. Ini pohon kolang kaleng. Itu buahnya. Nih ya, kalau yang belum tahu kolang kaleng ini pohonnya nih. Pohon sagu nih, batangnya bisa diambil sagu. Tapi jangan coba-coba dipegang, ini gatel ini. Ini gatel banget juga, untuk diambil dalemannya biasanya direbus dulu. Ya di sini kita juga belajar edukasi alam. Ini bisa buat camping di sini. Jadi di Banten ini banyak sumber mata air alami traveler. Yang nggak pernah kering. Saya udah dibikin banyak banget video-video saya, coba aja lihat. Jadi yang tinggal di
provinsi dekat Banten, nggak usah jauh-jauh sebetulnya. Nanti kapan waktu saya juga akan ajak di villa punya saudara saya, daerah Pandeglang. Itu gak ada sungai seperti ini, nggak pernah kering juga. Itu kalau pagi, wah kabutnya luar biasa di sana. Nanti kapan waktu saya akan ke sana tuh, karena udah lebih dari setahun saya nggak pernah ke sana. Ini tampaknya udah di ujung nih traveler ya. Udah di ujung tempatnya nih. Kampung 165. Coba kita turun nih. Hati-hati. Oke. Tuh, pokoknya Anda senang di sini nih. Kalau libur panjang Anda wajib ke sini nih. Traveler. Oke, gini aja traveler. Kita akhiri review Kampung 165 yang berada di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Ya, ini sangat asli sekali, sangat layak dikunjungi traveler. Tuh dengan aslinya alam, indahnya. Oke, bagi Anda yang ada masukan silakan kasih saran di kolom komentar. Ikutin terus perjalanan kami Traveling All In agar Anda terhibur dan mengetahui tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, bahkan di dunia nantinya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.